وسلم على بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd Fa ikhwan fid din Wa akhwati fillah Rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah Azza wa Jalla Senantiasa mencurahkan Rahmatnya kepada kita sekalian InsyaAllah ta'ala kita akan Melanjutkan Pembahasan kitab At-Tauhid karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala Kita akan memasuki pasal yang keempat yaitu tentang an Ta'rifuhu ta wa Anwa'uhu Kemunafikan definisinya dan jenis-jenisnya jadi pasal ini berbicara tentang kemunafikan. Apa definisinya dan apa jenis-jenisnya? Syekh Hafizahullah taala menjelaskan secara bahasa munafik itu berasal dari dasar kata nafaqa yunafiqu nifaqan wa munafaqah yang diambil dari annafaq apa itu annafaq itu adalah lubang tempat keluarnya hewan padang pasir hewan itu dia memiliki banyak lubang di padang pasir. Jadi kalau dia dikejar di satu lubang, dia lari masuk ke dalam dan muncul di lubang yang lain. Jadi sulit kita menangkapnya. Ya. Jadi lubangnya itu disebut annafaqa. Ya, lubang kemunafikan. Ya. Itu asal makna bahasanya hewan yang betul-betul sulit ditangkap memiliki banyak lubang muncul dari satu lubang atau masuk ke dalam satu lubang keluar di lubang yang lain ya dari makna bahasa ini kita sudah bisa mendapatkan gambaran arti kemunafikan Demikian pula kata Syekh. Juga dikatakan oleh sebagian ulama ahli bahasa kemunafikan dari kata annafqu yaitu as-sarbu alladhi yastatiru fihi sebuah jalan sempit yang di situ seseorang bersembunyi. Jadi sesuatu yang tersembunyi. Maka dari sini juga dapat kita pahami gambaran makna kemunafikan. Iya. Dari makna bahasanya. Intinya adalah sesuatu yang tersembunyi. Hewan itu dia masuk ke dalam lubang, tersembunyi di dalam dan keluar dari lubang yang lain. Demikian pula jalan yang tersembunyi seseorang masuk ke situ tidak terlihat. Itulah asal makna kemunafikan menurut bahasa. Adapun secara istilah kemunafikan itu adalah izharul Islam wa ibtanul kufri wa syarri menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran serta kejelekan. Inilah makna kemunafikan di dalam syariat. Menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran dan kejelekan. Kata Syekh, dinamakan demikian karena orang munafik itu masuk dari sebuah pintu dan keluar dari pintu yang lain. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan hal tersebut dalam surat At-Taubah ayat ke-67. Innal munafiqina humul fasikun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka itulah orang-orang yang fasik. Fasik itu artinya al-kharijuna minasy-syar'i. orang-orang yang keluar dari syariat. Jadi, mereka masuk di satu sisi mengaku sebagai mukmin dan keluar dari sisi yang lain, yaitu karena menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya. Ya. Yeah. Ini definisi munafik menurut syariat. Dalam hatinya sebenarnya dia menyadari meyakini dirinya adalah orang kafir atau dirinya bukan muslim. Walaupun mungkin dia merasa beriman tapi dia menyadari dirinya bukan muslim. Tetapi secara zahir dia nampakkan sebagai seorang muslim. Dia nampakkan sebagai seorang muslim, iya. Kata Syekh, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang munafik ini lebih berbahaya lebih buruk daripada orang-orang kafir. Orang-orang munafik lebih berbahaya, lebih buruk daripada orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di dasar neraka yang paling bawah. Surat An-Nisa ayat 145. Jadi, mereka lebih Allah murkai dan lebih keras azabnya daripada orang-orang kafir, ya. padahal mereka menampakkan keislaman, tapi hatinya menyembunyikan kekafiran. Ternyata, perilaku seperti ini lebih Allah benci dibandingkan yang terang-terangan mengaku sebagai orang kafir. Ya, naudzubillah. Kenapa jemaah sekalian? Karena bahaya yang mereka timbulkan kepada Islam jauh lebih besar dibandingkan orang-orang kafir. Dan kita mengira mereka kawan, tapi mereka menikam kita dari belakang. Jadi bahaya mereka terhadap Islam lebih besar, sehingga Allah lebih murka kepada mereka. Ya. Selamat. Surat An-Nisa ayat ke-145. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di kerak neraka yang paling bawah. Ya. Beliau juga menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal munafiq innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah dan Allah pun menipu mereka surat An-Nisa ayat 142 dalam ayat yang lain yukhadi'una Allah walladzina amanu وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا وَمَا Allah mengatakan, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal tidaklah yang mereka tipu, kecuali diri-diri diri mereka sendiri dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Fi قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah Subhanahu wa taala menambah penyakit mereka. Walahum 'adzabun bima kanu Dan bagi mereka azab yang pedih disebabkan apa yang mereka dustakan. Surat Al-Baqarah ayat 9 10. Jadi jemaah sekalian, di dalam ayat-ayat ini Allah mengingatkan kita Orang munafik itu penuh dengan tipu daya. Makar. Kepada kaum mukminin Dan mereka juga pingin sekalian menipu Allah subhanallah. Ya. Dan di sini ada sebuah faidah terkait dengan sifat Allah. Para ulama mengatakan di sini dikatakan Allah memiliki sifat menipu menipu orang-orang munafik. Maka sifat seperti ini tidak boleh disifatkan kepada Allah secara mutlak. Nggak boleh kita mengatakan Allah penipu atau sang penipu. Tapi kita katakan Allah menipu orang munafik. Sebagai balasan atas perbuatan mereka. Ya. Sama dengan sifat makar. Allah menimpakan makarnya kepada orang-orang kafir. Karena mereka membuat makar terhadap Islam. Maka sifat ini nggak boleh kita ucapkan secara mutlak Allah tukang makar misalkan nggak boleh kita katakan kita katakan Allah pembuat makar nggak boleh kita katakan begitu tapi kalau kita katakan Allah pembuat makar kepada orang kafir maka itu boleh ya kenapa karena sifat ini di satu sisi terpuji di sisi lain tidak terpuji ya terpuji kalau dalam membalas makarnya orang-orang kafir dan munafik. Itu terpuji. Kenapa? Karena itu menunjukkan kekuatan Allah, kebesaran Allah. Iya. Tapi di sisi lain tidak terpuji kalau apa namanya? yang dibuat makar itu bukan orang-orang yang patut mendapatkan makar. Iya, sehingga tidak disifatkan kepada Allah secara mutlak. Ya, beda dengan sifat-sifat yang dilihat dari sisi manapun terpuji. Contohnya sifat rahmat, kasih sayang. Ya, sifat kasih sayang dilihat dari sisi manapun terpuji, maka kita katakan Allah yang maha penyayang. Ya. Ini sifat Allah yang terpuji dilihat dari sisi manapun. Ya. Jadi, sifat itu secara garis besar, sifat Allah ada tiga macam. Sifat yang terpuji secara mutlak, tidak mengandung celah sedikit pun dan sifat yang tercela secara mutlak yang tidak mungkin sama sekali dinisbatkan kepada Allah. Contohnya sifat khianat. Sifat khianat. Berkhianat kepada kawan maupun lawan, dua-duanya tercelah. Maka tidak boleh sedikit pun disifatkan kepada Allah. Ya. Dan memang tidak ada dalil yang menunjukkan Allah memiliki sifat khianat. Jadi ini yang kedua, sifat yang tercela dilihat dari sisi manapun. Iya. Namun ada yang ketiga, sifat yang terpuji di satu sisi dan tercela di sisi yang lain. Contohnya tadi, sifat al-khida, tipu daya, dan al-makr, berbuat makar. Maka sifat seperti ini tidak disandarkan kepada Allah secara mutlak. Kecuali kita sebutkan dengan tambahan penjelasan. Kita katakan Allah bersifat makar terhadap orang-orang kafir. Nggak boleh kita hanya mengatakan Allah memiliki sifat makar. Nggak boleh sampai di situ saja. Harus ada tambahan penjelasan. Kepada siapa Allah berbuat makar? Kepada orang-orang yang patut ditimpakan makar kepada mereka. Yaitu orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Iya. Ini penting pembahasan asma wa sifat. Nanti bisa dibahas kitab Aqidah Wasithiyah atau kitab-kitab yang lain yang membahas lebih detail tentang asma wa sifat. Baik. Maka dalam ayat ini Allah jelaskan kepada kita sifatnya orang-orang munafik. Penuh dengan tipu daya. Padahal sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri. Artinya, mereka sendiri yang rugi dan mereka tidak menyadarinya. Kemudian, Allah jelaskan kepada kita, jemaah sekalian, orang-orang munafik itu dalam hati mereka ada penyakit. Dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit apa yang dimaksudkan di sini, jemaah sekalian, itulah yang disebut dengan penyakit syubhat. Penyakit syubhat, oleh karena itu, setiap orang yang memiliki syubhat, dia adalah orang yang memiliki sifat munafik. Apa itu syubhat? Syubhat itu adalah pendapat-pendapat yang menyimpang, atau keyakinan-keyakinan yang batil, akidah yang sesat yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tetapi kelihatannya benar. Itu namanya syubhat. Kelihatannya benar. Iya. Padahal bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman salaf. Iya. Dan jemaah sekalian, setiap kelompok yang menyimpang dari Islam, mereka memiliki syubhat, dan karena syubhat itulah mereka tersesat. Oleh karena itu, pada setiap kelompok sesat ada sifat orang-orang munafik. Dalam hati mereka ada penyakit, maksudnya penyakit syubhat. Ya. Penyakit syubhat ini dimiliki oleh golongan yang disebut ahlul bid'ah. Ada satu lagi penyakit. Namanya penyakit syahwat. Itu dimiliki oleh tukang maksiat. Ya. Jadi, kalau kita mau globalkan penyakit hati itu, hanya ada dua. Syahwat dan syubhat. Syubhat dan syahwat. Ya. Makanya, Allah mengabarkan kepada kita dalam surat as sajadah dua derajat, dua sifat yang akan mengantarkan seseorang pada derajat yang tinggi di sisi Allah. Allah berfirman, وَجَعَلْنَ مِنْهُمْ أَئِمَّةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا Ada yang tahu lanjutan ayatnya? Yukinun dan kami jadikan di antara mereka para imam, para pemimpin, orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi. Tatkala mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Berdasarkan ayat ini, kata Imam Nukayyim rahimahullah, Bis sobri wal yakin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan maka akan sampai pada derajat kepemimpinan di dalam agama, maksudnya derajat yang tinggi, keimanan yang kuat di dalam agama. Dengan kesabaran dan keyakinan. Kenapa jemaah sekalian? Dua hal ini yang Allah sebutkan yang akan mengantarkan seseorang pada derajat yang tinggi. Karena dua hal ini yang bisa menghadapi dua penyakit hati, penyakit syubhat dan syahwat. Penyakit syahwat dihadapi dengan kesabaran, penyakit syubhat dihadapi dengan keyakinan. Dan jamaah sekalian, untuk menggapai kesabaran dan keyakinan, kuncinya yang paling utama adalah ilmu dan iman. Nah, Subhanallah, inilah pentingnya menuntut ilmu agama. Makanya, tidak heran. kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan mayyuridillahi bihi khairan yufaqihu fid din barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya maka Allah akan pahamkan dia dengan agama ya sampai-sampai kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i al rahimahullah wa mafhumul hadis annama lam yatafaqa fid din ay yata'allam qawaidul Islam wa ma yatasilu biha minal furu faqad hurimal khair mafhum hadis ini adalah orang yang tidak mempelajari kaidah-kaidah mendasar dalam Islam, tidak pula cabang-cabangnya, maka dia telah diharamkan dari kebaikan. Jadi kebaikan seseorang bergantung pada sejauh mana dia menuntut ilmu. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Maka jemaah sekalian, inilah tujuan kita menuntut ilmu agama agar kita sampai pada derajat sabar dan yakin. Makin dalam kita pelajari agama, maka kita akan semakin menyempurnakan sifat kesabaran dan keyakinan makin kuat kesabaran dan keyakinan kita maka makin kuat pula benteng kita menghadapi godaan syahwat dan serangan syubhat. Jadi jemaah sekalian, kalau kita mau globalkan penyakit hati kita atau petaka yang menimpa kita pada hakikatnya hanya ada dua. Kalau bukan syubhat, syahwat. Iya. Tapi jemaah sekalian, mana yang lebih berbahaya? Syubhat atau syahwat? Syubhat lebih berbahaya. Kenapa? Karena orang yang kena syubhat itu benar jadi salah, salah jadi benar. Subhanallah, sulit untuk bertobat. Orang yang terjerumus dalam kesyirikan, kekufuran, dan kebedaan karena syubhat. Karena syubhat, adapun orang yang terkena godaan syahwat pada umumnya menyadari apa yang dilakukan sebenarnya salah. Sebenarnya salah. Orang yang minum khamar misalkan, orang yang na'udzubillah berzina misalkan, berjudi, ini semuanya syahwat. Pada umumnya mereka itu sadar, sebenarnya apa yang mereka lakukan, salah. Sehingga orang seperti ini, lebih Dapat diharapkan untuk bertobat Tapi kalau orang yang kena syubhat ya, Sulit diharapkan untuk bertobat Kenapa? Yang salah dia anggap benar Ini masalahnya Yang benar dia anggap salah Dinasehati sulit Malah dia menganggap Orang yang menasehatinya Menyimpang, sesat Padahal dia yang sesat Ya, subhanallah Ini yang berbahaya Makanya Imam Sufyan Atsauri rahimahullahu taala mengatakan al bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih senang disenangi iblis daripada maksiat. Karena orang yang berbuat bid'ah sulit diharapkan untuk bertobat. Sedangkan yang berbuat maksiat lebih dapat diharapkan untuk bertobat. Ya. Bagaimana dia mau bertobat? Apa yang dia lakukan dia menganggap adalah kebaikan. Sulit untuk bertobat. Dan potensi yang lebih besar untuk mengantarkan kepada kekefiran dan kesyirikan adalah syubhat dibandingkan syahwat. Walaupun syahwat bisa saja. Orang karena syahwat, misalkan syahwat kepada wanita, rela untuk murtad. Ini tidak sedikit, na'udzubillah. Karena syahwat kepada wanita, mau dia murtad. Karena kecantikan seorang wanita atau karena harta, mau dia untuk murtad. Tapi ini, biasanya lebih sedikit dibandingkan orang yang murtad, yang kafir kepada Allah karena syubhat. Dan subhanallah, sudah sampai pada derajat kekafiran dan kesyirikan, dia masih menganggap apa yang dilakukannya adalah sebuah kebaikan. Kapan dia bertobat kalau begitu? Ya. Selama dia masih menganggap itu kebaikan, gak mungkin dia bertobat. Dan jamaah sekalian inilah penyebab terjerumusnya semua kelompok sesat karena adanya syubhat. Kenapa terkena syubhat? Karena tidak memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan meninggalkan dalil-dalil yang jelas, kemudian cari celah-celah dalil yang kira-kira sesuai dengan pemahamannya. Iya. Ini yang banyak terjadi jemaah sekalian. Contoh, dalil-dalil larangan memberontak kepada penguasa. Jelas sekali, tapi cari-cari perbuatan salaf yang salah memang betul ada salaf dulu yang berontak kepada penguasa. Tapi itu bukan dalil, itu salah. Jangan diikuti. Ini contoh syubhat orang. Kalau sudah memiliki penyimpangan, dia akan cari-cari dalil untuk membenarkan penyimpangan tersebut. Padahal, dalil-dalil larangan memberontak itu sangat banyak sekali di dalam hadis-hadis Bukhari dan Muslim sampai sampai Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim demikian pula Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari telah menukil kesepakatan ijma ulama haram hukumnya memberontak kepada penguasa muslim yang fasik fasik yang pelaku dosa besar sepakat ulama tidak ada perbedaan pendapat ya tapi sudah kena syubhat Cari dalil-dalil. Dia dapati dalil apa? Perbuatan sebagian salaf. Ya. Padahal mereka melakukan kesalahan. Nggak patut dijadikan dalil. Ya. Kalau salaf satu dua orang yang berbuat, itu bisa saja mengandung kesalahan. Beda kalau mereka sudah sepakat. Ya. Nggak mungkin salah. Tapi satu dua orang sahabat, satu dua orang ulama salaf, mungkin salah. Yang salah jangan diikuti. Yang salah, jangan diikuti. Iya. Ini contoh syubhat dan masih banyak lagi. Orang yang terjerumus dalam kesesatan dia mencari-cari dalil untuk mendukung kesesatannya dan dia tinggalkan dalil-dalil yang lebih jelas. Dalil-dalil yang sudah jelas. Iya. Ini bahayanya syubhat. Bahkan sampai pada tingkat kesyirikan. Orang-orang ya. yang pergi Berdoa kepada penghuni kubur itu luar biasa dalil-dalilnya, ya. walaupun banyak hadis-hadis palsu, ya. tapi mereka punya dalil atau mereka mencari-cari dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang sahih untuk mendukung pemahaman mereka. Padahal dalil-dalil yang melarang berdoa kepada selain Allah jauh lebih banyak dan sudah jelas. Tapi mereka cari dalil-dalil yang bisa mendukung perbuatan mereka dan seterusnya jamaah sekalian. Akhirnya, apa yang terjadi? Berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada penghuni kubur, adalah dosa yang paling besar, dosa kesyirikan dan kekufuran, malah dianggap sebagai ibadah. Ya. Ini contoh sekilas, bagaimana kalau syubhat telah menguasai hati dan pikiran seseorang, maka dalil-dalil yang sudah jelas dia tinggalkan kemudian dia cari-cari dalil yang sebenarnya bukan dalil tapi masih ada bentuk dukungan terhadap perbuatannya itu yang dia gunakan iya dan masih banyak lagi jemaah sekalian contoh-contoh lain yang kesimpulannya semua golongan yang menyimpang itu kenapa mereka tersesat karena syubhat iya dan kalau kita tanya masing-masing mereka itu, semuanya mengeluarkan dalil. Mereka berdalil dengan cara yang salah, itulah yang disebut dengan syubhat. Ini salah satu sifat kaum munafikin yang perlu kita waspadai. Yeah. Kemudian Syekh menjelaskan, kemunafikan itu ada dua macam. Kemunafikan itu ada dua macam. An-nifaq al-itiqadi, kemunafikan akidah dan an al-amali kemunafikan amalan kemunafikan dalam akidah, dalam keyakinan dan kemunafikan di dalam amalan anggota tubuh. Iya. Yeah. Di sini Syekh Hafizahullah Ta'ala menyebutkan kepada kita Nifak akidah Kemunafikan dalam keyakinan Itulah An-nifakul akbar Kemunafikan yang besar Alladhi yudhiru sahibuhu al-islam yubtinul al kufr yang mana pelakunya itu menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran. Jadi ini yang dimaksud dengan nifak i'tiqadi. dan dia adalah nifak akbar kemunafikan besar. Pelakunya menyembunyikan menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran. Dan ini adalah jenis ke kemunafikan yang menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam secara menyeluruh. Dan inilah yang dimaksud pelakunya itu adalah penghuni neraka yang paling bawah. Iya. Dan jemaah sekalian, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah telah menyebutkan banyak sekali sifat-sifat mereka. Sifat-sifat mereka. Iya. Di antaranya disebutkan oleh Syekh, sifat-sifat orang-orang munafik itu adalah pertama kufur kepada Allah dan tidak beriman, yang kedua mempermainkan atau memperolok-olok agama Allah dan kaum Muslimin, orang-orang yang berpegang teguh dengan agama tersebut. Mempermainkan atau memperolok-olok agama Allah dan menghina orang-orang yang mengamalkannya. Ini hati-hati, ini sifat mereka. Jangan sampai ada pada kita, dan ini adalah kekufuran. Memperolok-olok ayat Allah adalah kekafiran. Adapun memperolok-olok orang yang mengamalkannya, maka ulama menyebutkan itu ada dua tingkatan. Pertama tingkatan dosa besar. Kedua tingkatan kekafiran. Kapan dosa besar? Kapan menjadi kufur? Kalau dia memperolok-olok hanya bagian yang merupakan sifat orang tersebut, ya misalkan sifat penampilannya yang kurang bagus, ya atau kelakuannya yang dia olok-olok maka ini adalah dosa besar. Tetapi akan menjadi kekufuran kalau yang dia perolok-olok adalah amalan kebaikan yang dilakukan orang tersebut. Dan subhanallah di masa ini banyak yang melakukan seperti ini. Ya, ada orang yang tidak musbil. Tidak memanjangkan pakaiannya sampai menutupi mata kaki. Karena itu dosa besar. Tiba-tiba ada -tiba yang mengatakan itu kebanjiran. Ya. Atau mengatakan wanita yang pakai jilbab atau pakai cadar ninja hatori. Ya. Ini ucapan berbahaya. Kalau dia mengolok-olok jilbabnya atau pakaian sunnahnya, ini adalah kekufuran. Beda kalau dia hanya memperolok-olok pribadinya. Itu adalah dosa besar. Ya. Tidak sepatutnya tetapi kalau yang dia perolok-olok adalah agamanya, aja apa namanya sunnah yang diamalkan, maka itu adalah kekafiran. Iya. Kata Syekh mereka ini selalu ada di setiap zaman, selalu ada di setiap zaman. Terutama ketika Islam itu menguat, Islam itu menguat. Iya. Maka, tentu mereka tidak berani menampakkan kekufuran mereka. Jadi, mereka tampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Tapi, kadang di momen-momen tertentu, mereka keluarkan. Mereka keluarkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Iya. Artinya, mereka akan terus berusaha mencari kesempatan untuk memusuhi Islam. Atau merendahkan kaum Muslimin dan ajaran-ajaran Islam, Ia. pada hakikatnya kata Syekh, mereka masuk ke dalam Islam hanya untuk melakukan tipu daya. Melakukan tipu daya dari dalam kaum Muslimin menggunting di dalam lipatan. Inilah mereka, maka hati-hati dan jema jemaah sekalian, kata Syekh. Di setiap zaman ada. Ya. Karena apabila di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam di masyarakat yang betul-betul beriman ternyata bisa disusupi oleh kaum munafik. Apalagi di masa kita. Ya. Apalagi di masa kita. Ya. Yang lebih parah lagi adalah orang yang memiliki sifat-sifat orang munafik tanpa dia sadari. Ini yang kasihan. Perlu kita sadarkan, dia memiliki sifat-sifat orang munafik tanpa dia sadari. Jadi, jemaah sekalian, kaum muslimin harus tetap dalam kondisi waspada, ya, sebab di masa Nabi SAW saja masyarakat Islam bisa disusupi oleh orang-orang munafik, apalagi masyarakat kita, masyarakat yang lemah, lemah dari segi keimanan, lemah dari segi amal soleh, dan lemah dalam banyak segi. Tentunya lebih mudah untuk disusupi oleh orang-orang munafik. Iya. Tapi jemaah sekalian, di sini ada satu pelajaran penting yang bisa kita petik. Orang-orang munafik itu mereka lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Lebih berbahaya. Iya. Makanya jemaah sekalian, kalau kita lihat buku-buku para ulama, barangkali kita akan dapatkan lebih banyak ulama membantah ahlul bid'ah daripada orang kafir. Ya. Kenapa? Karena ahlul bid'ah itu lebih mirip kepada orang-orang munafik. Seperti yang kita sebutkan tadi, penyakit syubhat, Penyakit syubhat yang ada pada mereka. Ya. Makanya, sering kita dapatkan para ulama membantah ahlul bid'ah itu lebih banyak daripada membantah orang kafir. Ya, kenapa jemaah sekalian? Karena orang kafir itu lebih jelas terlihat kesesatannya lebih jelas. Iya kan? Enggak perlu kita terlalu susah payah untuk mengingatkan kaum muslimin kekafiran dan kesesatan mereka. Tapi ahlul bid'ah yang mengikuti sifatnya orang-orang munafik itu terlihat sebagai sebuah kebenaran. Makanya para ulama banyak sekali membantah ahlul bidah dibandingkan membantah orang kafir. Ya. Walaupun pada kenyataannya juga ahlul bidah itu tidak sedikit juga memiliki pemikiran orang-orang kafir. Ya. Dan intinya adalah syubhat. Intinya adalah syubhat. Ya. Jadi demikian bahaya bahaya apa namanya? syubhat itu lebih besar karena dia adalah penyimpangan yang dikira sebagai sebuah kebenaran. Ya. Oleh karena itu jamaah sekalian, di dalam Al-Quran, ya, contohnya di awal surat Al-Baqarah, Syekh Hafidahullah Ta'ala mengatakan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala di awal surat Al-Baqarah, menjelaskan kepada kita tiga golongan manusia di alam ini. Kaum mukminin, orang-orang kafir, dan orang-orang munafik. Allah menyebutkan sifat orang-orang beriman dalam empat ayat. Kemudian Allah sebutkan sifat orang kafir di dalam dua ayat saja. Dan Allah sebutkan sifat orang-orang munafik di dalam 13 ayat. Iya. Nanti antum bisa lihat di awal-awal surat Al-Baqarah, pertama sifat orang beriman lebih dulu, empat ayat. Kemudian sifat orang kafir dua ayat. Kemudian sifat orang munafik tiga belas ayat. Kenapa? Karena itu lebih butuh untuk dijelaskan agar terang bagi kita, agar kita tidak tertipu. Iya. Makanya jangan heran kalau para ulama tidak sedikit membantah orang-orang yang menyimpang yang mengaku muslim karena pada mereka ada naun minan nifak jenis kemunafikan ya yeah. ngaku muslim tapi menyimpang kalau antum lihat bantahan misalkan bantahan kepada syiah itu lebih banyak daripada bantahan kepada yahudi dan nasrani kenapa yahudi dan nasrani lebih jelas ya yeah. Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran, misalkan tentang orang tentang orang-orang Nasrani, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلِثُ ثَلَثًا. Sungguh telah kafir orang yang meyakini Trinitas. Jelas kan? Nasrani kafir. Tapi yang syiah ini, mengaku muslim. Yeah. Mengaku muslim. Ternyata di dalam ajaran-ajarannya, penuh dengan kekafiran, kesyirikan, kebedaan. Bahkan kemaksiatan juga. Ya, makanya lebih banyak ulama menjelaskan tentang bahaya Syiah. Artinya lebih banyak menyingkap tentang kesesatan mereka. Ya, ada orang nggak paham. Kemudian dia mengatakan, antum bicaranya kesesatan sesama Muslim saja. Ya, saling menyesatkan sesama Muslim. Sementara orang-orang kafir antum biarkan. Padahal tidak begitu. Orang kafir juga kita ingatkan bahaya mereka. Tapi memang harus lebih banyak orang yang ngaku muslim, tapi dia mau merusak ajaran Islam. Itu yang lebih berbahaya. Itu yang lebih berbahaya bagi kita daripada yang sudah jelas-jelas. Maksudnya di sini berbahaya bagi akidah kita. Iya. Karena kalau sudah jelas dia kafir, musyrik, kita sudah sulit untuk tertipu kan? Nah, sekarang yang mengaku muslim membawa ajaran kekafiran dan kesyirikan tapi mengaku muslim sehingga tidak sedikit kaum muslimin yang kemudian tertipu, ya. Tidak sedikit kaum muslimin yang kemudian tertipu, ya. Jumlah sekalian, buktinya di Indonesia ini misalkan orang-orang nasrani untuk mengajak kaum muslimin murtad itu bukan dengan dakwah, dengan harta, ya kan? Dengan harta. Orang-orang muslim pada umumnya mayoritasnya tahu ini sesat, nggak mungkin kita ikut. Tapi subhanallah dengan harta mereka bisa bawa kepada kekufuran. Ya. Bandingkan dengan syiah. Ya, sekarang kita dengarkan, kita saksikan orang-orang syiah itu luar biasa. Tersebar di mana-mana. Dengan apa mereka menyesatkan? Dengan dakwah. Dengan dakwah mereka. Dakwah kepada kesesatan. Ya. Dakwah kepada syubhat. Jadi, lebih berbahaya ahlul bid'ah dari sisi penyesatannya, dari sisi penyesatannya, dari sisi syubhatnya dari sisi ketidakjelasannya, dari sisi makarnya terhadap Islam dibandingkan dengan orang-orang kafir, ya. Karena kita nggak menyadari masalahnya. Kalau orang kafir dia berbuat makar, pada umumnya kita sadar. Namanya dia juga kafir, dia benci pada Islam. Nah sekarang ini yang berbuat makar kepada kita yang mengaku muslim, subhanallah. Jadi kita menganggap dia saudara, menganggap dia kawan, ternyata dia tikam kita dari belakang. Iya. Tentunya itu lebih berbahaya. Jadi jemaah sekalian, itu sebabnya mengapa ulama banyak menyebutkan dan menulis tentang penyimpangan-penyimpangan ahlul bid'ah. Ya, melebihi orang-orang kafir. Karena ahlul bid'ah itu dalam diri mereka ada sifat-sifat orang munafik yaitu merusak Islam dari dalam ya kemudian jemaah sekalian ada satu pelajaran penting juga yang bisa kita petik dari keberadaan orang-orang munafik khususnya di masa Nabi SAW. Alaihi iya. Wasallam di masa Nabi SAW, Alaihi orang Wasallam orang-orang munafik itu luar biasa kerusakan yang mereka timbulkan ya luar biasa di antaranya mereka menggombosi jihad. Ya. Yeah. Kaum muslimin sudah keluar berjihad, tiba-tiba ratusan pasukan berpisah di jalan. Yeah. Kenapa? Ulah orang-orang munafik. Enggak sedikit. Tidak sedikit. Ya, yeah. di satu peperangan Abdullah bin Ubay bin Salul mengajak 300 orang. Enggak jadi ikut. Berpisah di tengah jalan. Subhanallah. Ini kan bisa melemahkan pasukan yang lain. Ya luar biasa mudaratnya, ya, luar biasa mudaratnya bisa melemahkan pasukan yang lain. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menolong para sahabat dengan mengokohkan hati mereka sehingga tidak terpengaruh dengan orang-orang munafik. Ya, kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul dia juga yang menyebarkan kisah yang diistilahkan dengan haditsul ifki apa namanya pembicaraan dusta yaitu tuduhan berzina subhanallah tuduhan berzina kepada Aisyah radhiyallahu anha sehingga gempar kaum muslimin gempar kaum muslimin ketika itu ya ini ulahnya Abdullah bin Ubay bin Salul ya dan ini sangat berbahaya ini bisa menghancurkan kredibilitas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena istri Nabi, istri Nabi dituduh berzina, Subhanallah. Ya. Dan memang dia menuduh karena ada celah, yaitu sebagaimana kisah yang insya Allah kita sudah ketahui semuanya, ketika Aisyah ketinggalan ya, dalam satu peperangan, ada sahabat itu, ada sahabat yang juga ketinggalan. Maka sahabat ini yang kemudian menuntun Aisyah Ya, ketika mereka masuk kota Madinah, sahabat ini dibawa menuntun Aisyah dan dia nggak bicara sepatah kata pun selama perjalanan. Ya, ketika masuk kota Madinah, nah ini dia mereka melihat celah untuk menyebarkan kedustaan ini. Mereka mengatakan Aisyah selingkuh. Subhanallah. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Gempar kaum muslimin. Ya, terjadi kebingungan yang besar sampai kurang lebih sebulan lamanya. Entah apa yang mereka harus lakukan, iya, luar biasa peristiwa tersebut. Siapa yang melakukannya? Orang-orang munafik. Jadi luar biasa bahaya orang-orang munafik terhadap Islam. Tapi jemaah sekalian, ketika para sahabat minta izin kepada Nabi SAW Alaihi Wasallam untuk membunuh mereka, terutama tokohnya Abdullah bin Ubay bin Salul, bahkan putranya sendiri minta izin. Putranya beriman. Putranya sendiri minta izin untuk membunuh ayahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan para sahabat. Kenapa jemaah sekalian? Insyaallah kita lanjutkan setelah sholat Isya. Wabillahi taufiq, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sampai pada penjelasan mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menindak orang-orang munafik di masa hidup beliau sallallahu alaihi wasallam padahal bahaya mereka terhadap Islam lebih besar daripada bahayanya orang-orang kafir hal itu karena satu alasan yaitu ketika para sahabat minta izin untuk menghabisi orang-orang orang-orang munafik terutama Abdullah bin Ubay bin Salul pemimpin orang-orang munafik ketika itu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat ya padahal bahaya yang ditimbulkan oleh orang-orang munafik itu sangat dahsyat terhadap Islam dan kaum muslimin tapi ketika para sahabat minta izin untuk membunuh mereka, Rasulullah SAW melarang. Kenapa jemaah sekalian? Nabi SAW mengabarkan sendiri sebabnya. Beliau bersabda agar orang-orang tidak mengatakan anna muhammadan yaktulu ashabah bahwasannya Muhammad membunuh para sahabatnya Rasulullah SAW alaihi wasallam tidak menghukum mati dan tidak mengizinkan para sahabat padahal mereka minta izin untuk menghukum mati orang-orang munafik. Ya sekalian di sini juga ada pelajaran bagi kita. Hukuman-hukuman pidana itu harus izin pemerintah. nggak bisa masyarakat yang menerapkan. Ini kebiasanya para sahabat. Mereka minta izin kepada Nabi SAW untuk membunuh orang-orang munafik itu. Tapi Nabi SAW tidak mengizinkan. Karena beliau khawatir orang-orang akan mengatakan Muhammad membunuh para sahabatnya. Kenapa ini yang dikhawatirkan jamaah sekalian? Kenapa itu perlu dikhawatirkan? Karena kalau itu terjadi, akan muncul mudarat yang lebih besar. Apa mudaratnya? Apa mudarat yang lebih besar? Hah? Kenapa, Pak? Tidak, mereka harus dibunuh memang. Mereka memang harus dibunuh. Mereka itu orang-orang munafik. Iya. Tapi ada mudarat yang lebih besar yang ditakutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa jemaah sekalian? <tutup> Hah? Apa? Fitnah apa? Apa itu fitnah? <tutup> iya, Kenapa Nabi SAW takut orang-orang mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya? Apa yang beliau takutkan? Hah? Kan mereka memang harus dibunuh. Munafik, kafir, harus dibunuh. Ya? Tapi kenapa Nabi SAW takut orang-orang mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya? Iya, takut orang nggak mau masuk Islam. Ini yang ditakutkan oleh Nabi Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Ini mudarat lebih besar. Enggak ada lagi yang mau masuk Islam. Barakallahu fikum. ada lagi orang yang mau masuk Islam. Kalau sahabatnya saja dia bunuh. Ya. Jadi percuma saja kita masuk Islam. Nanti kita juga mati. Itu yang Nabi SAW khawatirkan. Ya. Maka jemaah sekalian dari sini kita bisa memetik pelajaran. Bahwasanya merubah kemungkaran tidak boleh memunculkan kemungkaran yang lebih besar, ya. Dan hukumnya haram, hukumnya haram. Kalau kita mau merubah kemungkaran, tapi kemudian memunculkan kemungkaran yang lebih besar, ya. Dan tidak seorang pun yang mengatakan berarti imannya Nabi lemah. Kenapa nggak merubah kemungkaran dengan tangan? Nggak ada dan nggak mungkin kita mengatakan itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru orang yang merubah kemungkaran kemudian memunculkan kemungkaran yang lebih besar dialah yang lemah iman. Karena orang yang lemah iman itu berarti melakukan pelanggaran terhadap syariat. Ya. Jadi, tidak bisa kita katakan Kemungkaran ini kita biarkan berarti menunjukkan itu lemah iman kita. Tidak jemaah sekalian. Justru bisa jadi seharusnya itulah yang kita lakukan. Kita biarkan dalam artian kita tidak merubah dengan tangan. Kenapa? Akan muncul mudarat yang lebih besar. Kemungkaran yang lain yang lebih besar. Maka kita rubah dengan lisan. Kalau dengan lisan juga bisa muncul mudarat yang lebih besar, maka kita benci dalam hati. Ya? Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah bersama murid-muridnya pernah melihat orang-orang Tatar sedang minum-minum, mabuk-mabukan. Ya. Murid-murid beliau ingin melarang mereka. Kata Syekhul Islam, biarkan saja mereka, jangan dilarang. Kenapa? Mereka kalau nggak mabuk, mereka membunuh orang. Ya. Jadi dibiarkan. Cukup benci dalam hati. Kalau orang merubah mereka dengan lisan, justru dia yang lemah iman, yang membenci dalam hati yang lebih kuat imannya. Jadi, ini syarat merubah kemungkaran: tidak boleh memunculkan mudarat yang lebih besar. Dan juga, jemaah sekalian, syariat Islam mengajarkan kepada kita dalam mensikapi orang adalah sesuai zahirnya sesuai zahirnya. Ya. Adapun batinnya dia menyembunyikan kemunafikan, kita serahkan kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kita lihat zahir dia muslim, hatinya kita curigai menyimpan kemunafikan atau hanya berupa isu-isu. Ya, apalagi sekarang zaman isu. Ya, entah datang berita dari mana tersebar begitu saja. Ya, padahal Nabi SAW mengingatkan, kafa bil mar ikadiban ayu haditha bi ah. Cukuplah seseorang itu disebut pendusta kalau dia menyebarkan setiap yang dia dengarkan. Ya. Entah datang berita dari mana, menuduh si fulan komunis, si fulan kafir, bukan muslim. Maka jemaah sekalian isu-isu seperti ini enggak perlu dianggap. Syariat Islam memerintahkan kita mensikapi manusia yang masuk Islam sesuai dengan zahirnya. Wa hisabuhum azza wa Adapun hisab mereka kita serahkan kepada Allah. Maksudnya hatinya menyimpan kemunafikan atau tidak? Dia pura-pura muslim atau tidak? Itu urusan Allah. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yeah. Makanya di dalam hadis yang lain sahabat berkata, "Kumu bina nastagitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafik." Ayo kita beristighatsah minta tolong kepada Nabi SAW dari orang munafik ini. Maka Nabi SAW menjawab, "Innama ya la yustaghatsu bi Innama yustaghatsu billahi azza wajalla." Tidak boleh beristighatsah kepadaku. Beristighatsah itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ulama menjelaskan hadis ini ada dua makna. Pertama, jangan gunakan kalimat istighatsah ketika minta tolong kepada makhluk. Itu kalimat khusus minta tolong kepada Allah. Sebagaimana Allah firmankan, "Idtastagitu Rabbakum fastajabalakum." Ingatlah pada perang Badar ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian dan Dia menjawab doa kalian. Ya. Makna yang kedua dikatakan para ulama, karena Nabi SAW diperintahkan untuk menyikapi orang munafik sesuai zahirnya. Sesuai zahirnya, adapun hatinya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jemaah sekalian, termasuk perkara yang berbahaya, kita menghukumi orang munafik atau menghukumi orang kafir hanya berdasarkan isu-isu, hanya berdasarkan isu-isu, atau hanya apa namanya perkiraan kita ya ketika sahabat membunuh ini padahal di medan perang di medan perang Usama bin Zaid radhiyallahu anhu di medan perang tinggal satu ayunan pedang mati tiba-tiba orang itu mengucapkan la ilaha illallah ini kan indikasinya kuat sekali oh ini nggak benar ini dia cuma pingin selamat maka sahabat pun menebas dia Ternyata berita itu ketika sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau marah besar. Beliau marah besar. Dan beliau mengatakan kepadanya asyaqta Apakah kamu sudah membelah dadanya sehingga kamu tahu dia pura-pura masuk Islam? Jadi jemaah sekalian, jangan coba-coba kita menebak hati seseorang. Ya. Ini juga bukan persoalan sepele menuduh orang munafik apalagi sampai memfonis kafir bukan persoalan sepele fonis ya, itu akan kembali kepada kita. Hati-hati. Ya, Nabi SAW bersabda, Mengkala li ya kafir, faqad Siapa yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, ucapan itu pasti kembali kepada salah satu dari keduanya. Kalau saudaranya ternyata tidak kafir, maka ucapan itu kembali kepadanya. Jadi, ini juga bukan persoalan sepele. Baik. Jemaah sekalian, Syekh Hafizahullah Ta'ala juga menyebutkan di sini, kemunafikan i'tikadi nifak akbar nifak besar ada enam jenis ya jadi kita masih dalam bentuk yang pertama jenis kekafiran yang pertama ya jenis kemunafikan yang pertama yaitu nifak i'tikadi nifak akidah atau nifak akbar maka kata beliau ada enam macam pertama mendustakan rasul sallallahu alaihi wasallam mendustakan artinya tidak mempercayai, tidak membenarkan. yang kedua mendustakan sebagian ajaran Rasul SAW. Alaihi Wasallam. jadi dia nggak menolak semuanya, hanya sebagian. ini adalah nifak akbar, nifak i'tiqadi. dalam hatinya dia dustakan. ya. yang ketiga membenci Rasul SAW. Alaihi Wasallam. ya. membenci Rasul SAW, Alaihi Wasallam ini adalah kemunafikan. Yang keempat, membenci sebagian ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nifat akbar. Pelakunya murtad keluar dari Islam. Kalau ada dalam diri seseorang kebencian terhadap satu saja ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun dia amalkan, maka ulama sepakat dia kafir, murtad keluar dari Islam. Itu adalah sifat kemunafikan. Ya. Jadi hati-hati. Kemudian yang kelima, senang apabila agama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami kemunduran, ya, mengalami kekalahan, maka dia senang. Ini nifak akbar pelakunya murtad, kemunafikan besar. Kemudian yang keenam, tidak suka kemenangan agama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak suka kemenangan Islam tidak suka kemenangan agama Islam. Ini juga nifak akbar, nifak i'tiqadi. Ya. Yeah. Jadi inilah enam bentuk nifak i'tiqadi, nifak akbar, kemunafikan besar yang menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Baik. Sekarang kita masuk jenis kemunafikan yang kedua. Disebut an-nifak al-amali. An-nifak amali. Apa maknanya, kata Syekh? Nifak amali kemunafikan dalam amalan maknanya adalah seorang muslim yang hatinya masih beriman, tetapi dia melakukan sebagian perbuatan orang-orang munafik. Dia melakukan sebagian perbuatan orang-orang munafik. Ya. Jadi dalam dirinya ada keimanan dan ada kemunafikan. Ya. Tetapi bukan nifak i'tiqadi, nifak perbuatan. Dan ini disebut an-nifak al-asgar. Nifak kecil. Apa yang dimaksud nifak kecil? Beliau berikan contoh. Seperti sabda Nabi Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim. Arba'un man kunna fihi kana munafikan khalisan. Ada empat perkara. Barang siapa memilikinya, dia adalah munafik murni. Wa man kanat fihi khaslatun minh, minhunna kanat fihi khaslatun minan nifak. Hatta yada'aha dan barang siapa memiliki satu sifat dari empat sifat munafik ini maka dia memiliki sifat kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Apa saja empat sifat itu jemaah sekalian? Idza tumina khana. Yang pertama kalau dia diberi amanat dia berkhianat. Wa idza haddatsa Dan apa yang kedua apabila dia berbicara dia dusta. Wa idza ahada ghadar dan apabila dia berjanji dia mengingkari ini yang ketiga wa idha khasamah fajar yang keempat kalau dia berselisih dengan orang dia berlaku curang dia berselisih dengan orang dia berbuat curang ya. inilah di antara sifat-sifatnya orang munafik ya. apabila seorang muslim melakukan ini maka dalam dirinya ada sifat orang munafik dan itu disebut nifak amali artinya nifak asgar, nifak kecil tidak sampai menyebabkan dia menjadi orang munafik ya tetapi dia melakukan dosa yang sangat besar dan itu bisa bisa menjadi wasilah bisa menjadi jalan untuk menjerumuskan dia di dalam munafik yang besar kemunafikan besar baik jemaah sekalian pembahasan yang terakhir Syekh menyebutkan perbedaan nifak akbar dan nifak asgar. Perbedaan yang pertama, nifak akbar menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam, sedangkan nifak asgar tidak sampai menyebabkan pelakunya murtad. Perbedaan yang kedua, nifak akbar adalah perbedaan, ya, nifak akbar itu adalah perbedaan antara yang tersembunyi yang nampak di dalam akidah, sedangkan nifak asgar adalah perbedaan yang tersembunyi dan yang nampak dalam amalan. Ya, jadi kalau nifak akbar itu yang disembunyikan adalah kekufuran, yang ditampakkan adalah keislaman. Kalau nifak asgar sebaliknya dalam hatinya dia beriman, tapi dalam amalannya dia mengikuti amalannya orang munafik. Ya. Maka itu perbedaannya. Ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, nifak akbar, ya, perbuatan nifak akbar, kemunafikan besar, tidaklah dilakukan oleh seorang mukmin. Itu nggak mungkin ada pada diri seorang mukmin. Kalau dia benar-benar beriman, nggak mungkin dalam dirinya ada nifak akbar. Ya, yaitu menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keislaman. Sedangkan nifak asgar bisa saja yang melakukannya adalah seorang mukmin, ya. Yaitu misalkan tadi berdusta, berkhianat, bisa saja dia masih mukmin tapi dia melakukan kemunafikan kecil tersebut, ya. Dan itu tidak sampai menyebabkan dia keluar dari Islam, tetapi tentu saja itu mengurangi keimanannya, ya. Kemudian yang keempat, Nifak akbar, perbedaan yang keempat kata syekh, nifak akbar pada umumnya pelakunya itu tidak taubat. Pelakunya tidak akan bertobat. Itu pada umumnya. Ya. Dan kalau dia bertobat, ulama berbeda pendapat. Jika dia tobat di depan hakim, di depan di depan qadi, apakah tobatnya diterima atau tidak? Jadi ulama berbeda pendapat kalau dia tadinya dikenal sebagai orang munafik, nifak akbar, kalau dia tobat, diterima nggak tobatnya? Iya. Maka ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan nggak diterima, karena bisa bisa saja dia pura-pura, bisa saja dia pura-pura bertobat. Namanya juga munafik, namanya juga munafik, jadi nggak bisa diterima dia bertobat. Iya. Jadi ulama masih berbeda pendapat. Ulama masih berbeda pendapat, diterima atau tidak tidak di depan hakim jika dia bertobat. Kata beliau, beda dengan nifak asgar. Beda dengan nifak asgar. Iya. Kemungkinan besar, orang muslim yang memiliki kemunafikan kecil, dia bertobat kepada Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menerima tobatnya. Dia bertobat kepada Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menerima tobatnya. Ya, ini umumnya, umumnya orang yang terjangkit munafik besar dia tidak bertobat ya yeah. sedangkan kaum muslimin pada umumnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya yeah. Jemaah sekalian, di akhir pembahasan, Syekh Habibullah Ta'ala juga menyebutkan sebuah faidah dari ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah. Kata Syekhul Islam, banyak orang mukmin yang terserang penyakit kemunafikan. Tetapi kemudian Allah menerima taubat mereka. Kenapa jemaah sekalian orang mukmin terserang penyakit kemunafikan? Karena setan tidak akan membiarkan seorang mukmin. Dia akan terus berusaha untuk menjerumuskan orang mukmin dalam kemunafikan, dalam kekafiran. Ya. Oleh karena itu, para sahabat pernah mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, inna ahadana layajidu fi nafsihi ma ila al min an bihi ya rasulullah sesungguhnya seorang di antara kami muncul di dalam hatinya muncul dalam hatinya sesuatu yang mana jatuh dari langit ke bumi itu lebih dia senangi daripada harus mengucapkannya artinya apa yang muncul dalam hatinya kekafiran. Ya. Setan membisikkan dalam hatinya kekafiran. Sehingga untuk mengucapkannya dia benci. Nggak suka. Dia mengatakan, saya jatuh dari langit ke bumi, itu lebih saya senangi. Daripada saya harus mengucapkan apa yang muncul dalam hatiku. Iya. Maka, apa jawab Nabi SAW? Zalika sorihul iman. Itulah keimanan yang jelas. Itulah keimanan yang jelas. Kenapa jemaah sekalian? Nabi SAW mengatakan itu keimanan yang jelas. Karena dia beriman, setan mau menyesatkan dia dengan cara membisikkan kesesatan dalam hatinya. Artinya apa? Kalau dia sudah sesat, setan nggak akan mungkin lagi membisikkan bisikan-bisikan yang sesat itu kepadanya. Dia sudah sesat, buat apa? Iya. Kata Imam Luqaim rahimahullah, seperti pencuri Pencuri tidak mungkin masuk di rumah yang jelek. Rumah kelihatan kumuh miskin. Dia masuk di rumah yang mana? Yang kaya, yang kelihatan kaya raya, yang bagus, megah. Demikian pula hati kita, jamaah sekalian. Kalau hati kita baik, setan akan berusaha menyesatkan kita. Tapi kalau hati sudah rusak, buat apa? Ya, buat apa capek-capek? Ya, masih bisa menggoda yang lain saja. Ya. Dia sudah jadi teman saya. Ya buat apa lagi cari dia yang hati yang baik makanya jangan heran kalau kita lihat masya Allah orang-orang nasrani di gereja subhanallah khusyuk ya sampai nangis nangis ya. khusyuk sekali ya. kenapa nggak ada setan yang ganggu ya orang sholat di masjid ya dia lupa satu barang ya. nggak tahu nyari di mana nggak ketemu Ketika sholat dia ingat yeah. Subhanallah ya. Yeah. Karena jamaah sekalian Hati yang rusak Setan gak datang lagi Sudah rusak buat apa? Dia cari hati yang baik Ini kata Nabi SAW Sarihul iman itu tanda iman yang jelas ya. Yeah. Dalam riwayat yang lain Sahabat mengatakan bi. Dia merasa ini dosa besar Kalau dia bicarakan apa yang terbisik Dalam hatinya maka Nabi SAW bersabda, Alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasah. Segala puji bagi Allah, yang menolak tipu daya setan menjadi bisikan saja. Artinya tidak sampai menjadi keyakinan, hanya berupa bisikan hati. Disinilah jemaah sekalian, hamba betul-betul membutuhkan pertolongan Allah Jalla wa'ala untuk selamat dari bisikan-bisikan setan ajakan-ajakan setan untuk kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jemaah sekalian, bisikan-bisikan itu jangan diteruskan. Jangan diteruskan kalau setan membisikkan kita, kemudian muncul dalam benak kita, jangan diteruskan, berhenti. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah ditanya atau beliau beliau yang bersabda tentang orang yang didatangi setan dan dia ditanya siapa yang menciptakan ini siapa yang menciptakan ini Sampai akhirnya dia mengatakan siapa yang menciptakan Allah. Kata Nabi SAW, berhenti, jangan teruskan. Ya, berhenti, jangan teruskan. Dan minta pertolongan kepada Allah dari gangguan syaitan tersebut. Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Dan kuatkan keimanan kita. Ya, dan katakan, La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi jangan diteruskan, jangan biarkan setan membuat hati kita terus dibisiki dengan apa namanya? kekafiran dan kesyirikan. Iya. Yeah. Jamaah sekalian, mungkin yang terakhir tentang kemunafikan, ini masih banyak yang perlu kita pelajari. Syekh Habibullah taala hanya memberikan kepada kita gambaran global. Ya, yeah. ada sebuah buku yang berjudul Nurul Iman wa Nifaq fi kitab was sunnah. Ini buku bagus kalau mau memperdalam tentang kemunafikan. Judulnya adalah Nurul Iman wa Zulumatun nifab Artinya cahaya ke cahaya keimanan dan gelapnya kemunafikan fi ilkitab kitab was sunnah. Ya, kajian di bawah naungan Al-Qur'an dan sunnah. Penulisnya adalah al Doktor Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Ya, penulis Hisnul Muslim. Hisnul Muslim semua tahu ya. ya kitab doa-doa dari Al-Quran dan Sunnah. Penulisnya Syekh Said Al-Qahtani. Beliau juga menulis buku ini, buku bagus. Nurul Iman wa Zulumatun Nifak. Ya, Di situ lebih detail penjelasan tentang sifat-sifat uh, kemunafikan. Tetapi ringkas. Ya, Ada buku-buku lain yang mungkin lebih apa namanya dalam lagi membahas. Ya, beliau menyebutkan cukup banyak tapi ringkas saja, ya. Oleh karena itu pada bagian akhir ini saya ingin mengingatkan satu sifat kemunafikan juga yang ini banyak menimpa kaum muslimin yang perlu kita waspadai. Dan ternyata ternyata banyak kaum muslimin yang belum menyadarinya. Itu adalah sifat munafik. Sifat orang munafik dan ini seharusnya menyadarkan kita. Ini seharusnya menyadarkan kita. Tugas kita itu dakwah, bukan berpolitik. Tugas kita berdakwah bukan berpolitik. Ini yang seharusnya fenomena ini harus menyadarkan kita. Banyak kaum muslimin yang tidak menyadari hal ini. Ya. Yeah. Tugas kita itu dakwah, ini harus mengingatkan kita, tugas kita itu dakwah bukan politik. Politik itu ada ahlinya, serahkan kepada mereka. Apa kemunafikan itu jamaah sekalian? Yaitu sikap loyal kepada orang kafir. Sikap loyal kepada orang kafir ini sifat orang-orang munafik, mendukung orang kafir, mengangkat orang kafir menjadi pejabat, menjadi pemimpin. Punya sifat setia terhadap orang-orang kafir, dan ini kenyataan kaum muslimin hari ini: "Kok bisa-bisanya orang kafir menang?" di daerah muslim. Kenapa? Karena kaum muslimin tidak menyadari mereka memiliki sifat orang munafik. Ini seharusnya menyadarkan kita. Jangan tenggelam dengan persoalan politik. Tapi kita punya tugas dakwah. Ya. Kalau kita nggak berdakwah, ke depan kita kalah terus. Dakwah yang harus kita lakukan jemaah sekalian. Ya. Ini termasuk sifat orang munafik yang paling menonjol. Punya sifat setia terhadap orang-orang kafir. Ya, antum bisa lihat pada surat Al-Maidah ayat ke-52. Setelah di ayat 51, Allah melarang kaum muslimin bersikap setia, loyal, dan memilih pemimpin orang kafir. Kemudian pada ayat ke-52 Allah ingatkan itu adalah sifatnya orang munafik. Kata Allah, الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ Engkau lihat, orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kemunafikan bersegera untuk mendekat kepada orang-orang kafir. Ya. Jadi, mereka yang mendekat kepada orang kafir bersikap setia, loyal kepada mereka, memilih mereka menjadi pemimpin. Ini sebenarnya nggak patut dilakukan oleh seorang mukmin, karena itu adalah sifat orang munafik. Ya. Dalam ayat yang lain, dalam Surat An-Nisa', Allah mengatakan al munafiqina Bi anna lahum Berikan kabar kepada orang-orang munafik itu Bahwa bagi mereka telah disiapkan Azab yang pedih Mereka itu adalah Orang-orang yang menjadikan orang kafir Sebagai wali-wali Atau pemimpin-pemimpin mereka Bukan dari kalangan kaum mukminin. Tapi subhanallah Inilah yang terjadi jamaah sekalian. Ya. Inilah yang terjadi. Kaum muslimin ternyata tidak sedikit memiliki mental munafik. Yaitu mendukung orang-orang kafir, setia kepada mereka, mengangkat mereka menjadi atasannya, pejabatnya. Ya. Dan ini jamaah sekalian gak main-main. Bisa menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Ya, walaupun ulama menjelaskan di sini ada dua tingkatan tingkatan dosa besar dan tingkatan kekafiran ya. dosa besar kalau alasannya duniawi ya. misalkan dia melihat kinerjanya lebih bagus terserah jamaah sekalian walaupun dia lebih bagus dari segi duniawi tetap saja nggak boleh kita mendukung mereka itu dosa besar ya jamaah ya, sekalian kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita tapi dia mencaci maki orang tua kita. Ya. Apakah kita akan senang kepada dia? Tidak tentunya. Kita akan marah kepada dia. Dia berbuat baik kepada kita, tapi orang tua kita dia musuhi. Bahkan dia mencaci maki. Apa kita senang kepada dia? Kita cinta kepada dia? Tidak. Kita akan marah, kita akan memusuhi dia. Dan kebaikannya menjadi tidak bernilai apa-apa. Maka jemaah sekalian, bagaimana lagi kalau dia mencaci Allah dan rasul-Nya? Contohnya apa? Yang mengatakan Allah memiliki anak, ya orang-orang nasrani yang mengatakan Allah punya anak, ini penghinaan besar kepada Allah. Itu sama saja dia mengatakan Allah seperti makhluk yang memiliki anak, butuh kepada anak. Ini penghinaan besar, ya makanya Allah betul-betul murka kepada mereka karena penghinaan ini. Ya. Jadi nggak patut walaupun dia dari segi dunia, masya Allah dia nggak korupsi, dia kinerjanya lebih bagus, tetap saja dia punya dia punya sesuatu yang sangat buruk yang nggak mungkin orang mukmin bisa menerima. Ya, makanya Allah tegaskan, la tajidu wal akhir, man Engkau tidak akan dapati satu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian berkasih sayang dengan orang kafir, yang mana orang kafir itu orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, semua orang kafir memusuhi Allah dan Rasulnya, nggak patut kemudian seorang muslim malah mendukung mereka, subhanallah. tapi ini kenyataannya, tapi ini tingkatan dosa besar, tidak sampai dia kafir. tingkatan sampai pada kekafiran adalah ketika dia mendukung mereka karena betul betul memiliki nifak iktiqadi ya. Yeah nifak i'tiqadi. Contohnya seperti enam yang kita sebutkan tadi. Dia tidak pingin agama Islam itu menang. Dia senang melihat Islam kalah. Ini kufur akbar. Atau dia setuju dengan kekafiran mereka. Kalau dia mendukung orang kafir, karena alasan itu, maka dia kafir. Murtad keluar dari Islam. Ya. Oleh karena itu dalam Al-Ma'idah 51, Allah mengatakan, wa fa Siapa di antara kalian yang bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Ya, jamaah sekalian jangankan mengangkat pemimpin. Menyerupai mereka saja terancam menjadi golongan mereka. Seperti sabda Nabi SAW, alaihi wasallam, "Man tashabbaha fa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Kenapa jemaah sekalian? Karena ketika dia menyerupai, itu terkandung sikap walak dia kepada mereka. Itu baru sekedar menyerupai. Apalagi mengangkatnya menjadi pemimpin. Jadi nggak ada bedanya mau diterjemahkan Al-Ma'idah 51 itu teman setia atau pemimpin. Sama saja. ya Sama saja maknanya. Tidak boleh mengangkat orang kafir menjadi pemimpin. Ya. Ini jemaah sekalian kenyataan kita. Ini sifat kemunafikan, salah satu sifat kemunafikan yang terbesar. Tetapi ternyata masih banyak ada di dalam diri kaum muslimin, sehingga seharusnya ini menyadarkan kita bahwa di pundak kita ada tugas besar untuk untuk apa jemaah sekalian? Menuntut ilmu. Mendalami ilmu agama, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Sebarkan jemaah sekalian ke masyarakat kita, tetangga kita, teman-teman kita, sebarkan. Jangan kita semangat karena urusan berapa namanya pilkada. Ya, kita semangat untuk dakwah, bukan karena ini mau pilkada. Semangat terus. Ya, jangan setelah habis pilkada kita nggak berdakwah lagi. Ya, ini harus menyadarkan kita. Tugas kita itu dakwah, bukan politik. Ya, wallahu taala alam. Inilah yang bisa kita bahas sebuah pembahasan ringkas tentang kemunafikan dari kitab At-Tauhid karya Syekh Saleh Al-Fauzan. Hafizahullah Ta'ala Mungkin ada sedikit waktu untuk tanya jawab Saya persilakan Bagaimana hukum mensolati orang munafik? Enggak boleh jemaah sekalian. Allah melarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang munafik. Wala tusalli ala minhum abadan. Jangan kamu solati salah seorang dari mereka yang mati selama-lamanya. Tapi masalahnya jamaah sekalian, sulit kita tahu ya orang itu munafik atau tidak. Karena munafik itu kan disembunyikan dalam hati. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahu dari mana coba? Hah? Dari wahyu. Dari wahyu. Makanya Umar hampir saja ikut mensolati orang munafik. Kalau tidak ditegur oleh Hudhaifah. Karena Hudhaifah sebelum Rasulullah SAW wafat, sudah Nabi beritahukan siapa saja itu orang munafik. Ya. Jadi nggak semua yang sahabat tahu. Hanya sebagian kecil yang kemunafikannya sudah terkenal, dan Nabi sudah menegaskan dia adalah seorang munafik. Contohnya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Tapi selain itu, Umar saja nggak tahu. Hampir-hampir Umar menesolatkan. Terus ditahan oleh Hudhaifah. Jangan. Jangan disolatkan. Dia tuh kafir. Ya. Dia hanya menampakkan keislaman. Jadi sekarang bagaimana caranya kita tahu? Dalam hatinya menyembunyikan kekafiran. Nggak mungkin kita tahu. Jadi makanya kita bersikap sesuai zohirnya dia. Selama dia masih muslim, belum murtad, belum kafir, belum bisa dihukumi kafir, kita sikapi dia sebagai seorang muslim kita sholatkan ya. bagaimana mensikapi orang tua yang belum menerima dakwah sunnah di sinilah pentingnya kita lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu karena jemaah sekalian kunci sukses dalam dakwah itu adalah dua hal ikhlas dan ilmu inilah yang Allah sebutkan dalam surat Yusuf ayat 108 apa kata Allah kul hadhihi sabili ad'u ila allahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin katakan wahai muhammad inilah jalanku yaitu aku berdakwah kepada allah di atas basirah ilmu yang terang hujah yang jelas aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah kepada allah di atas basirah dan maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukannya ya jemaah sekalian kata para ulama ayat ini menunjukkan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berdakwah sehingga orang yang belum berdakwah belumlah mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia sudah berilmu walaupun dia sudah amalkan tapi dia belum berdakwah dia belum mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi ayat ini juga menjelaskan dua pilar utama dakwah Nabi, yaitu ikhlas dan ilmu. Adu ilallah, aku mengajak kepada Allah. Ini keikhlasan. Inilah dakwah ahlu sunnah mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada kelompok, bukan kepada partai, bukan kepada tokoh, tapi kepada Islam yang sahih, kepada Allah Jalla wa Ala, kepada Islam sesuai yang Allah inginkan, yang berdasarkan Al Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salaf. Ikhlas. Dan jemaah sekalian ini kunci pertolongan Allah. Makin ikhlas kita, makin besar pertolongan akan kita dapatkan. Makin besar peluang mendapatkan pertolongan. Iya. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam beliau ketika ditimpa sebuah musibah, musibah besar. Ya. Yaitu musibah dari seorang wanita cantik jelita. Dan Nabi Yusuf ketika itu adalah anak muda yang belum nikah. Seakan-akan Nabi Yusuf sudah berada di mulut buaya. Tinggal buaya itu menutupkan mulutnya. Matilah beliau. Tapi subhanallah, dalam kondisi genting seperti itu, Allah memberikan pertolongan kepada beliau. Kemudian Allah mengabarkan kenapa sebab beliau mendapatkan pertolongan, Innahu min ibadinal mukhlasin Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas ya. Ikhlas Ikhlas di sini dalam semua ibadah kita Kalau kita ikhlas dalam setiap ibadah Kita insya Allah akan mendapatkan pertolongan Allah dalam setiap keadaan Imam Nawawi rahimahullah Dalam bab ikhlas Kita priadu solehin bab yang pertama Beliau sebutkan hadis yang terakhir tentang kisah tiga orang yang terkurung dalam gua. Tiga orang yang terkurung dalam gua. Dan masing-masing menyebutkan amalannya. Kalau amalan ini ikhlas karenamu, tolonglah kami ya Allah. Maka Allah menolong mereka. Karena mereka mengerjakan amalan mereka dengan ikhlas, Allah menolong mereka. Ini jemaah sekalian, kunci pertolongan. Yang kedua ilmu. Ala basirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas basirah. Kata Imam Nawawi rahimahullah, al-basiratu a'la ilm. Basirah itu adalah tingkatan ilmu yang paling tinggi. Inilah rahasia kesuksesan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu. Maka semakin dalam ilmu yang kita pelajari, semakin besar potensi kita untuk berhasil dalam dakwah. Iya. Ini yang harus kita lakukan jemaah sekalian. Kemudian tentu juga sabar ya sabar apalagi menghadapi orang tua yang umumnya merasa lebih pintar daripada anak-anak makanya harus sabar ya dan tetap menjaga sopan santun sebagai anak ya jangankan orang tua kita masih muslim jamaah sekali andai naudzubillah andai terjadi orang tua seseorang itu kafir tetap saja dia nggak boleh berkata-kata kasar kepada mereka ya dan ini kalau sudah terjadi maka berbahaya dakwanya tidak akan diterima. Ya. Penyebabnya bukan karena apa yang dia sampaikan, tapi cara dia menyampaikan. Ya. Jadi harus sabar dalam menyampaikan dengan kelembutan. Ya. Dan juga jemaah sekalian, termasuk faktor terbesar suksesnya dakwah seseorang adalah akhlak mulia. Akhlak mulia, berlaku baik. Makanya kalau sudah ngaji, harusnya lebih berbakti kepada orang tua. Ya. Jangan malah setelah ngaji malah jadi kasar kepada orang tua jadi kurang berbakti ya yeah. justru orang yang sudah ngaji harus lebih berbakti kepada kedua orang tua ya yeah. dan di antara manfaatnya agar orang tua merasakan ini manfaat anak saya menuntut ilmu agama dia akhlaknya lebih baik ya yeah. demikian pula jemaah sekalian termasuk akhlak mulia adalah memberi hadiah ya yeah. ini akhlak mulia memberi hadiah memberi sedekah Apalagi kalau kita berikan kepada orang tua. Itu masuk tiga kebaikan. Satu, kebaikan berbakti sebagai seorang anak. Kedua, kebaikan sedekah atau hadiah. Yang ketiga, juga bisa bernilai dakwah. Ya. Karena orang itu kalau sudah senang kepada kita, maka lebih mudah kita menyampaikan dakwah. Ya. Makanya Nabi SAW, memberikan hadiah kepada orang kafir nggak tanggung-tanggung. Ya, seperti orang Arab Badui yang kafir dan kurang ajar, ya, tapi dikasih kambing sebanyak satu lembah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, ketika dia didakwahi tidak lama dia masuk Islam, ya, dan dia terpesona dengan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi jemaah sekalian, ini jangan kita pandang remeh karena tidak sedikit keluarga kita, yang membenci dakwah bukan karena apa yang kita sampaikan bukan karena apa yang kita amalkan tapi karena sikap kita kepada mereka ya ini yang harus kita waspadai. Wallahu alam Anak sering deg-degan alias was-was. Perasaan saya tidak enak banget kata dokter sih ini gara-gara asam lambung saya naik. Ya. Apakah ini pertanda saya kena sihir? Jemaah ya, sekalian. Ini penyakit bisa jadi gangguan setan, bisa jadi gangguan setan, bisa jadi juga seperti kata dokter, ada sebab yang alami, sebab yang alami. Tapi sebenarnya bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah bagaimana mengatasinya bagaimana mengatasinya. Ya. Semua penyakit, apakah itu penyakit yang sifatnya alami, atau gangguan setan, sihir, dan semisalnya, obatnya adalah yang nomor satu, ketakwaan kepada Allah. Itu nomor satu. Semua penyakit, obatnya adalah takwa. Ya. Karena Allah telah berfirman, may اللَّهَ Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya, dan Dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak Dia sangka-sangka. Pertanyaannya, jemaah sekalian, bagaimana cara kita bertakwa dengan benar? Maka kunci utamanya adalah ilmu. Kunci utamanya adalah ilmu. Ilmu inilah yang akan melahirkan ketakwaan terutama keimanan. Keimanan kepada Allah adalah ketakwaan yang paling tinggi. Jadi, yang harus kita lakukan adalah memperbaiki tauhid kita. Dengan cara apa? Menuntut ilmu. Makin dalam kita menuntut ilmu, makin kuat iman kita, makin besar ketakwaan kita, makin jauh dari syaitan. Ini kuncinya yang paling utama. Penyakit apapun, penyakit apapun, ya kunci utamanya adalah keimanan dan ketakwaan. Dan keimanan dan ketakwaan kunci untuk menggapainya adalah ilmu. Ya, makanya jemaah sekalian, para ulama menceritakan tentang dakwah Syekh Abdullah Al quraawi salah seorang ulama besar ahlu sunnah. Beliau berdakwah ke apa namanya? Selatan Saudi Arabia Yeah. Ketika beliau pertama datang, itu luar biasa. Daerah sana dipenuhi dengan para penyihir, yeah. dan banyak orang diganggu sihir. Tapi jemaah sekalian, Syekh tidak menyibukkan diri dengan rukyah. Yeah. Beliau sibukkan diri dengan membina tauhid mereka. Yeah. Beliau tidak bikin klinik rukyah, beliau tidak bikin pelatihan rukyah. Beliau sibukkan dengan dakwah, menyampaikan dakwah. Maka jemaah sekalian, seiring waktu orang-orang belajar menuntut ilmu, setan-setannya lari sendiri. Ya. Takut dengan orang-orang yang beriman. Orang beriman itu dia menguatkan tawakalnya kepada Allah, maka Allah menolong dia untuk mengalahkan setan. Ya. Bukankah Allah telah berjanji, وَمَيَّتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Iya. Jadi nggak usah dipersoalkan ini setan atau ini memang alami. Itu nggak terlalu penting. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menghadapinya. Nomor satu adalah keimanan, ketakwaan kepada Allah. Ini kunci semua persoalan dan itu bisa digapai dengan ilmu. Iya. Yang kedua jamaah kita usaha. Usaha yang tidak bertentangan dengan syariat silahkan tetapi hati kita tetap bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Wallahu alam sudah habis waktu silakan orang kafir maksudnya ah baik Iya. 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 Jemaah sekalian, pertama kita bicara secara umum dulu, kemudian bicara kasus khusus yang terjadi di sekitar kita. Kalau berbicara secara umum tentang orang-orang kafir, orang-orang kafir. Maka wajib bagi kita membenci mereka dan perbuatan mereka sekaligus. Ya. Tidak ada ajaran Islam membenci perbuatan kekafirannya dan mencintai orangnya. Tidak ada, ya. itu mengada-ada di dalam agama ya. dan salah paham, ya. karena memang ada sebagian penceramah. Ya. Dia mengatakan, nabi berbuat baik kepada orang kafir, berarti nabi hanya benci perbuatannya, orangnya tidak dibenci ini tidak benar. Ini salah besar. Ya. Nabi SAW berbuat baik kepada mereka bukan karena tidak membenci mereka. Tapi karena ada satu maslahat. Bukan karena Nabi tidak benci mereka. Nabi SAW membenci mereka. Tapi ada satu maslahat sehingga kebencian itu tidak ditampakkan. Ya. Apa maslahatnya? Dakwah. Buktinya kepada yang lain, Maslahatnya bukan kelembutan tapi keras. Contohnya kepada Abu Lahab dan Abu Jahal. Maslahatnya mereka ini nggak cocok diperlakukan baik, tapi dihadapi dengan jihad, dengan peperangan. Nah, jadi ini kesalahpahamannya muncul dari situ. Kok Nabi berbuat baik kepada orang-orang kafir? Kadang Nabi SAW menerima hadiah dari orang Yahudi, memberi hadiah kepada mereka karena ada maslahat. Ya, itu tidak selalu apa namanya menunjukkan Nabi cinta. Ya. Bahkan ya mas kalian di perang Hunain para sahabat yang baru masuk Islam diberikan ganimah jauh lebih banyak dibanding para sahabat senior. Iya. Ada yang sampai dikasih 100 ekor unta padahal dia baru masuk Islam. Sahabat senior dikasih sedikit atau bahkan tidak sama sekali, ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat Ansor yang datang dari, demikian pula sahabat Muhajirin, dikasih sedikit. Yang baru masuk Islam dikasih banyak. Apakah itu menunjukkan Nabi lebih cinta kepada yang baru masuk Islam? Tidak. Nabi memberi kepada mereka karena maslahat. Apa maslahatnya? Untuk menguatkan hati mereka dalam Islam. Jadi. Jangan kita ambil kesimpulan nabi berbuat baik kepada orang kafir berarti cinta kepada mereka tidak. Iya. Maka tidak ada itu dalam ajaran Islam. Membenci perbuatan mereka juga membenci orangnya. Ya. apa gunanya membenci perbuatan mereka nggak membenci orangnya? Apakah di hari kiamat perbuatannya dimasukkan neraka orangnya tidak? Ya, dua-duanya dimasukkan ke neraka. Iya di dalam surat Al-Mumtahan ayat keempat. Al-Mumtahan ayat keempat. Allah berfirman. Qadkanat lakum uswatun hasanah. Fi Ibrahim Sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik. Pada diri Nabi Ibrahim dan para pengikutnya. Subhanallah. Subhanallah. Perhatikanlah ayat ini, jemaah sekalian. Allah mengatakan, "Ini teladan yang baik." Ya? Teladan yang baik inilah yang oleh sebagian orang yang mengaku Muslim hari ini, dia bilang ajaran ekstrim. Subhanallah, ya? atau ajaran keras, radikal, teroris. Padahal Allah mengatakan, "Teladan yang baik, apa teladan yang baik di sini, jemaah sekalian?" ketika Ibrahim dan pengikutnya berkata kepada kaum mereka sendiri. Siapa kaum mereka? Ada keluarga mereka? Ada anak-anak sebangsa dan setanah air mereka. Apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan lima kalimat. Pertama, Inna bura'a uminkum. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Jadi pertama berlepas diri dari orangnya. Baru yang kedua, wa mimma ta'buduna min dunillah dan kami juga berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Jadi dua-duanya kan? Bahkan pertama dari orangnya. Iya. Kemudian yang ketiga kafarna bikum, kami ingkari kalian. Artinya kalian salah. Kalian harus tobat. Kemudian yang keempat, wabada bainana wa bainakumul adawah dan telah nampak jelas antara kami dengan kalian permusuhan abadan yang kelima dan kebencian selama lamanya. Hatta tuh minubillahi wahda sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja. Ya, jadi Subhanallah ini jelas yang dibenci adalah yang dimusuhi adalah orangnya dan perbuatannya sekaligus. Ya, surat al mumtahanah ayat keempat. Nah, ini secara umum, itu sikap kita kepada orang kafir dan perbuatan kekafiran mereka harus memusuhi. Nah, sekarang jemaah sekalian, kasus khusus yang sempat ditanyakan tadi, ada orang saudara kita Muslim, Muslim kan? Iya, yang melakukan kekafiran, maka jemaah sekalian, di dalam pengkafiran, dalam ahlus sunnah itu harus dibedakan sebagaimana dijelaskan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan para ulama yang lainnya harus kita bedakan antara mengkafirkan perbuatannya dan mengkafirkan pelakunya. Ini dua hal yang berbeda. Ya, dua hal yang berbeda. Artinya apa? Perbuatannya sudah jelas kufur, kita benci. Tapi orangnya belum tentu. Orangnya tergantung, dia masih muslim atau tidak. Iya. Ini dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena orang muslim yang melakukan kekafiran tidak otomatis bisa dihukumi kafir. Ada mawani utakfir, pembatal-pembatal, afwan, penghalang-penghalang di dalam pengkafiran. Ini harus disingkirkan dulu. Kalau disingkirkan ini, berarti terpenuhi padanya syurutu takfir. Syarat-syarat pengkafiran. Ya, apa jemaah sekalian penghalang-penghalang dalam pengkafiran? Secara singkat kita jelaskan. Yang pertama kebodohan. Ada empat. Yang pertama kebodohan. Ya. Walaupun ulama juga di sini merinci. Bodoh ini kenapa? Dia sengaja bodoh atau nggak sengaja? Ya. Nggak sengaja itu maksudnya dia sudah berusaha belajar. Ya. Tapi nggak ketemu. Orang yang mengingatkan dia itu adalah syirik. Itu adalah kekufuran. Maka seperti ini dia diberikan uzur, Ya, beda dengan orang yang nggak mau belajar. Sebenarnya ada orang yang bisa dia mengajarkan dia. Ada orang yang bisa dia menuntut ilmu, tapi dia sendiri nggak mau belajar. Maka bodoh seperti ini nggak ada uzur ya. Ini yang pertama, kebodohan. Di antara hadis yang menunjukkan itu jamaah sekalian, ulama menyebutkan hadis ini menunjukkan udur terhadap kebodohannya. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di dalam as-Sahih, tentang seseorang yang berpesan kepada anaknya, "Kalau saya mati, tumbuk apa bakar jasadku, kemudian tumbuk jadi abu, kemudian lempar tabur di, di udara, supaya dibawa angin dan tersebar." Kemudian dia mengatakan sebuah kalimat kufur. "Apa katanya? Kalau Allah mampu menghidupkan aku kembali, aku akan diazab dengan azab yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun." Ini kalimat kufur. Meragukan kemampuan Allah. Bahkan meragukan hari kebangkitan. Iya. Tapi kata Nabi SAW setelah dia mati, Allah perintahkan bumi untuk menyatukan serpihan jasadnya yang sudah menjadi abu. Dia diciptakan kembali, kemudian Allah bertanya kepadanya, kenapa kamu melakukan demikian? Dia menjawab, karena takut kepadamu ya Allah. Ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dia karena dia tidak tahu itu adalah kekafiran. Ya. Ini diantara dalilnya. Jadi ini yang pertama. Penghalang dalam pengkafiran, kebodohan. Dengan perincian yang kita sebutkan tadi. Yang kedua, takwil. Ya, salah takwil. Makanya mayoritas ulama tidak mengkafirkan khawarij. Khawarij itu pelaku kekafiran. Apa kekafiran mereka? Apa kekafiran khawarij? Mengkafirkan pelaku dosa besar itu bid'ah, bukan kekafiran. Hah? Gimana nih, <laughs> apa <laughs> yang lain? Kenapa khawarij pelaku kekafiran? Apa kekafiran mereka? Ya? Menghalalkan darah kaum Muslimin menghalalkan apa yang Allah haramkan itu kufur. Ya. Hanya Allah yang berhak menghalalkan dan mengharamkan. Ada orang minum khamar, kemudian dia katakan, khamar ini bagi saya sudah halal. Kafir dia. Walau dia nggak minum. Ya. Walau dia nggak minum, dia kafir. Kalau dia mengatakan khamar ini halal, padahal dia tahu haram. Ya. Itu khawarij. Tapi mayoritas ulama tidak mengkafirkan khawarij. Kenapa? Karena ada takwil. Ada syubhat mereka, ada takwil. Iya. Ini sebenarnya cabang dari yang pertama, kebodohan, takwil, takwil yang salah, salah takwil. Iya. Hadis-hadis jihad melawan orang kafir diarahkan kepada kaum muslimin. Iya. Ini yang kedua, yang ketiga, tidak sengaja, ini penghalang dalam pengkafiran, contohnya orang yang kehilangan perbekalannya, kemudian setelah ketemu saking senangnya dia mengatakan, Allahumma anta abduk wa ana rabbi. Ya Allah, engkau lah hambaku, akulah robmu. Dia nggak sengaja, padahal itu kalimat kekufuran. Iya, tentu dia tidak dikafirkan. Kemudian yang keempat, orang yang dipaksa. Sebagaimana firman Allah, Illa man ukriha wa qalbuhu bil iman. Kecuali orang yang dipaksa, dan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Iya. Artinya apa? Mengkafirkan itu berat. Mengkafirkan itu berat. Selama dia masih muslim, kita sikapi sebagai seorang muslim. Kesimpulannya aja mas kalian. manusia itu terbagi tiga. Terbagi tiga tingkatan. Secara garis besarnya. Pertama, orang yang kita benci sepenuhnya, orang kafir. Yang kedua, orang yang kita cinta sepenuhnya, Para Nabi dan Rasul dan pengikut-pengikut mereka dengan baik sampai hari kiamat. Yang ketiga, orang yang kita benci di satu sisi dan kita cintai di sisi yang lain. Kita benci karena dosanya. Kita benci karena kemaksiatannya. Tapi dia masih muslim, kita pun cinta kepadanya. Ya. Makin besar dosanya, makin benci kita kepadanya, makin kecil kecintaan kepadanya. Ya. Jadi itu kesimpulannya selama dia masih muslim, walaupun kita benci perbuatannya, tetapi orangnya tidak dibenci 100%, kecuali dia sudah kafir. Sekali lagi, mengkafirkan ini bukan perkara mudah, ini sangat berbahaya, kalau dia tidak kafir, maka kembali kepada kita pengkafirannya. Na'udzubillah. Ya, seperti peringatan Nabi SAW, ya kafir, faqad Siapa yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, maka ucapan itu pasti kembali, kepada salah satu dari keduanya itulah sebabnya kita harus hati-hati waspada jangan gampang mengkafirkan Ya. Alhamdulillah jemaah sekalian mungkin kita cukupkan sampai di sini semoga bermanfaat lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang benar itu dari Allah yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan kita mohon ampunan kepada Allah Subhanakallahumma bihamdik Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa wassalam, alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh